Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat siang. Sebuah kesyukuran siang ini kita diterima Pak Dhani Pomanto sebagai Wali Kota Makassar terpilih untuk masa bakti 2021-2025 ternyata. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ingin menyampaikan dua selamat. Selamat pertama itu akan dilantik pada 25 Februari mendatang. Dan selamat kedua sebagai ketua Ikatan Arsitek, Unhas. Dan pemirsa, ada beberapa hal yang kita akan perbincangkan hari ini. Tapi saya mau mulai dulu dari pertemuan kemarin di Balai Kota dengan PJ Wali Kota. Ya. Sebuah hal yang menjadi perhatian masyarakat Makassar, di mana ada hal positif di situ. Sebenarnya Pak Dhani, apa sih yang dibahas dalam pertemuan itu? Jadi yang pertama adalah kita ini kan alhamdulillah diamanahkan jadi memimpin kota ini. Tentunya hanya ya taruh ada taruh gau. Apa yang kita bicarakan itulah perbuatan kita. Satu kata satu perbuatan. Baik. Taruh ada taruh gau. Saya kan sudah ngomong di teman-teman media. Karena simpang siur soal koordinasi, orang datang tanpa pemberitahuan, kemudian dianggap seperti ditolak. Yang kemudian saya sampaikan ke media untuk membuktikan bahwa saya punya niat baik untuk menyelesaikan itu. Maka saya punya statement, saya punya kata bahwa kalau saya diundang, baik, saya datang. Nah, datanglah pada saat itu utusannya Pak PJ jam 10 pagi. Baik. Kemudian meminta saya jam 1 untuk bertemu beliau. Sesuai kata saya, maka perbuatan saya datang. Betul. Nah, disitulah kita berdiskusi banyak soal lelang jabatan. Kalau lelang jabatan ini kan bukan barang baru bagi saya. Betul, betul sekali. Artinya apapun yang dibuat, saya sangat mengerti barang-barang ini. Baik. Jadi mau di apa-apa, mau dibolak-balik apa semua, ya, saya mengerti sekali. Betul. Mau dibilang pusat ataupun daerah apa semua, saya sangat mengerti barang-barang ini. Jadi saya mengajak Pak PJ untuk mencoba jalan keluar. Baik. Semangatnya adalah sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Saya kan dalam hal ini mengingatkan teman-teman di Pemkot hari ini, janganlah jadi lelang ini jadi bahagian yang mencacatkan sejarah. Ya, betul. Ya. Betul. Karena masyarakat Makassar itu cerdas. Betul sekali, betul. Kalau ada hal yang tidak normal, orang curiga dalam tanda kutip. Ya. Maka saya pertama minta, normalkan saja ini barang. Pengumuman yang satu hari jadikan kembali jadi 5 hari. Baik. Proses itu kira-kira sampai 2 bulan lah baru bisa selesai. Normalkan saja. Iya. Yang kedua, karena kita sipaka tahu dan sipaka lebih, maka kita harus saling menjaga kehormatan. Siap. Saya hormat kepada Pak PJ yang sudah berinisiasi membuat lelang jabatan. Silahkan dilanjutkan lelang jabatannya. Baik. Karena itu sudah jadi kebijakan, kita mesti hargai. Ya, ya, dan betul, patut dihargai dan harus dihargai. Baik. Tapi supaya ini sinambung atau berkelanjutan, maka saya bilang, dan saya yang mau pakai, biarkanlah saya yang memilih. Memilih, betul. Ya, seperti itu. Bukan melantik ya, ya, saya yang memilih. Nah, sehingga saya kira itu dalam bahasa Cinanya cincai, sama-sama. Baik, baik. Senang. Ya. Nah, itulah hebatnya sipaka tahu, hebatnya sipaka lebih, dan hebatnya sipaka ingat. Berarti all clear. Clear, clear. Mereka proses, Pak Dhani yang menentukan. Ya. Baik. Berarti hampir dipastikan bahwa proses ini akan clear berjalan. Dan baik, ini juga sebuah pelajaran bahwa harus semua dengan semangat komunikasi kultural yang baik. Seandainya dari dulu disampaikan begini tidak ada masalah. Ya, ya, tapi bagus juga ada bumbu-bumbu. Ya, ya. Ada bumbu, baik. Ya. Pak Dhani, sekarang sebelum dilantik saya lihat ini teman-teman di transisi betul-betul bekerja sampai pukul 2 dini hari pun mereka bekerja terkait dengan
Ini Makassar recover or Makassar recovery? Which one? Recover. Makassar recover. Ya. Yeah. Dan it's different because the recovery, the different meaning with recover. Recover. Correct. Recover is the pulih, sehat, semangat. Recovery is only about the pemulihan. Yeah. Baik. Ini arti recover dan recovery yang kemudian menjadi hal esensi yang akan dilakukan Pak Dhani pas setelah dilantik. Seperti apa sih konsep yang akan dilakukan Pak dengan Makassar Recover ini? Saya menceritakan filosofi dulu. Ini pun kata demi kata sering saya sampaikan ke publik. Bahwa pemimpin hadir itu untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab itu memberi sebuah inti kata jawab. Ya. Jadi pemimpin itu menjawab. Menjawab apa? Problem. Kesulitan masyarakat. Betul. Kesulitan terbesar sekarang kan COVID. Ya. Kondisi hari ini di lapangan sama sekali tidak ada intervensi pemerintah. Sama sekali. Anggaran tidak ada. Ya, anggaran kan? Tidak ada. Maksudnya pemerintah kota ya. Uang tidak ada, obat tidak ada. Bagaimana mau intervensi? Maka dengan itu, tanpa harus melihat baik buruknya, saya menyusun sebuah konsep yang saya kira belum pernah ada di Indonesia, bahkan belum pernah ada di dunia. Saya berani sampaikan begitu. Wonderful. Ya. Kenapa kita akan kontrol? Saya lihat di Australia, saya lihat model di Singapura, dan saya kira saya akan membuat model sendiri. Model Makassar, model anak lorong Makassar, dan model Adama. Baik, luar biasa. Karena Adama itu mengandung arti kehadiran. Siap. Jadi Adama juga di kesulitan masyarakat soal COVID. Baik. Ya. Dan pemirsa, saya mau sampaikan bahwa Pak Dhani semasa menjabat dahulu ada 100 lebih penghargaan untuk Kota Makassar. Dan boleh disampaikan, bisa dilihat datanya, Pak Dhani dikenal 198, sebagai pemimpin yang visioner. Jadi tidak salah jika rakyat Makassar kembali mempercayakan amanah kepada beliau. Pak Dhani, ada konsep sampai ada mungkin warga atau komunitas atau apalah namanya, setiap RT RW itu diberi tugas sebagai detektor kalau saya tidak salah. Ya. Seperti apa sih? Jadi hal yang paling berbeda dengan konsep yang dijalankan sekarang. Kalau konsep dijalankan sekarang di COVID itu adalah tracing. Tracing. Nanti ketemu sakit baru dilihat dari mana dia sakit. Betul. Dan siapa potensi yang dapat ditransfer apa dapat menjadi transmisi kesakitannya itu. Jadi kita sama dengan lari mundur. Kalau sekarang tidak, kami lebih aktif, lebih attacking. Namanya deteksi. Semua penduduk kita akan deteksi. Baik. Ya. Ini menarik. Deteksi, dan dari hasil deteksi itu muncul status kesehatan masyarakat. Berarti melibatkan juga seluruh tenaga medis, masyarakat. Medis di dalamnya. 10.000 relawan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Ya. 5.000 paramedik, 3.006 dokter, dan yang lain adalah manajemen. 16.000 orang terlibat serentak. Luar biasa. Serentak. Jadi tidak serentak. Karena kalau tidak serentak, kita kalah dengan virus ini. Virus ini cerdas. Ya. Jadi dia serentak. Kita ambil data, serentak diobati, serentak dipantau, serentak dimonitoring. Jadi serentaknya itu adalah kata kuncinya. Makanya karena serentak, saya minta dukungan seluruh rakyat Makassar tanpa terkecuali dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Ya. Tentang ini. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan diri kita. Kita ingin memulihkan Makassar, kita akan menyehatkan Makassar, dan kita akan selamatkan Makassar. Baik. Kira-kira untuk targetnya awal, ini kan indikator yang kita bisa gunakan itu. Berapa lama kemudian kita bisa lihat bahwa ini sudah mulai membaik? Sampai Desember semua. Dashboardnya pun saya sudah siapkan. Luar biasa ya. Jadi seluruh penilaian itu akan diumumkan harian. Seluruh tren progres akan diumumkan secara harian. Per hari? Per hari. Nah, berarti karena kita pakai command center, kita semua pakai IT. Baik, baik. Pakai digital. Seluruh penduduk Kota Makassar, dari yang terkecil, jadi punya penduduk itu adalah manusia yang ada di Kota Makassar itu, akan diberi barcode, QR code. Luar biasa. Nah, di QR code itulah menjadi platform data, setelah status kesehatannya akan dimasukkan ke situ. Dan kami membuat namanya, jadi Makassar Recover ini terdiri atas tiga inti besarnya. Ya. Pertama, imunitas kesehatan yang kuat. Yang kedua, adaptasi sosial. Dan yang ketiga, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Bersamaan. Jadi
ikut di dalamnya supaya bersamaan. Luar biasa ya, idenya. Luar ya, biasa. Bersamaan. Baik. Itu. Berarti kemungkinan besar ada sekretariat dong yang dibuat di setiap Setiap kelurahan. Kelurahan. Jadi akan ada kontainer-kontainer tempat untuk namanya recover center. Pemulihan. Setiap kelurahan. Setiap kelurahan. Dua kontainer di situ tempat markasnya untuk membackup seluruh kegiatan di kelurahan. Maksudnya sekretariat ini dari kontainer yang dibuat Pak Dani? Iya, itu di itu kan ada dana kelurahan. Ya. Karena kontainer itu pasca setelah COVID dipakai untuk posyandu, dipakai untuk banyak macam. Baik. Jadi tidak ada yang terbuang. Baik, luar biasa. Mungkin ada selain itu yang kemudian menjadi prioritas. Oh banyak. Jadi misalnya tempat usaha. Jadi ada namanya entry protokol. Ini sebuah kebiasaan baru. Ini new normal sebenarnya, ya. Kebiasaan baru bahwa orang masuk di rumah, masuk di bangunan itu harus memperlihatkan barcode-nya. Ya. Selama ini kan orang pakai termogan. Mm-hmm. Ini barcode-nya kemudian di-scan. Kalau dia OTG, kalau dia gejala ringan, maka dia akan tertolak. Anda ditolak masuk ruangan ini. Baik. Karena kalau suhu saja OTG itu tidak panas. Ringan tidak panas, bergejala ringan tidak panas. Baik. Inilah yang paling berbahaya. OTG sama gejala ringan, ya. Karena dia yang jalan-jalan, dia menjadi transmisinya, ya. Seperti itu. Nah, maka restoran itu akan dibuat namanya Enterprises Protocol. Jadi usaha protokol tentang usaha. Ya. Nah, misalnya makanan, warung kopi lah, jam 7 buka, dia harus semua harus ikut namanya Zoom monitoring. Lewat Zoom, program Zoom, ya. Setiap kecamatan mengamati 1000 tempat. Luar biasa ya. Dengan 10 satgas. Nah, kalau dia melanggar, ada teguran. Kalau teguran itu tidak diselesaikan pada saat itu, maka teguran jatuh. Final itu teguran. 3 kali teguran, kita bubarkan. 3 kali dibubarkan, cabut izin. Nah, kalau tidak ada teguran rewardnya, maka dia kalau tidak ada teguran sampai jam 6, dia bisa melanjutkan sampai jam 10. Iya, benar. Jadi pendidikan. Benar. Kalau sampai jam 10 tidak ada teguran, dia bisa sampai jam 12. Intinya ada edukasi juga. Edukasi. Nah, betul. Kalau dalam sebulan, saya bikin indeks kepatuhan. Jadi komputer yang hitung itu. Indeks kepatuhan warkop ini platinum, maka dipotong pajaknya. Luar biasa. Ya. Ada ini belum reward yang diberikan. Ada, tapi punishmentnya kalau dia tidak macam-macam, kita cabut izinnya. Baik, Pak Dani, kita tidak bisa menafikan bahwa COVID ini hampir memporak-porandakan kehidupan, terutama ekonomi. Nah, banyak pengusaha sekarang yang tutup, ada di PHK. Seperti apa sih nanti Pak DP yang visioner ini bisa menjawab tantangan itu? Nah, untuk warga maka Makassar. Saya bikin namanya pemulihan ekonomi. Salah satu memberikan ruang-ruang ekonomi. Kan intinya begini, seperti jasa makanan. Ya. Dia kan akhirnya mengurangi pegawainya karena kurang orang datang. Ya. Kurang orang datang berarti kurang uang. Baik. Kurang uang berarti tidak bisa bayar gaji. Kan begitu rumusnya. Ya. Maka bagaimana tetap orang datang dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena kita tidak mampu memonitoring itu, makanya kita pakai teknologi. Yeah. Teknologi memonitoring, jadi seperti misalnya kawinan, sunatan ataupun. Saya bikin namanya event protokol. Yeah. Yang bertanggung jawab atas orang kawin atau apapun adalah event organizer-nya. Yeah. Dan pemilik bangunan. Baik. Nah, setiap jam kita monitoring tidak ada teguran, maka jam berikutnya tidak ada teguran, maka event organizer-nya yang akan diberi reward. Iya. Tapi kalau ada teguran, event organizer-nya yang dicabut izinnya. Baik. Jadi dia tidak bisa berusaha. Dan ini kesempatan usaha, karena berarti semua acara harus ada IO-nya. Dia dapat lagi. Kan begitu. Iya. Kan bangkitan. Jadi setiap acara pasti ada IO-nya karena yang bertanggung jawab atas acara IO. Kalau tidak ada IO-nya sekecil apapun, maka tidak boleh bikin acara. Karena kita ada penanggung jawabnya. Iya. Luar biasa. Kan begitu. Iya. Pemirsa, saya mau sampaikan bahwa inilah sosok Dani Pomanto yang selalu detail dalam membuat sebuah program. Pak Dani, ada satu hal yang mungkin penting karena ini program enak sekali kita lihat detail penyajiannya. DPR,
menjadi faktor DPR. DPR di Makassar. Seperti apa? Kita kemarin lihat tidak ada RIA, apakah Gerindra dengan Nasdem, karena dua partai yang pengusung kemarin, dengan partai lain ya, kemungkinan besar karena ini program juga tidak bisa berjalan kalau ya, misalkan dukungan, teman-teman betul. Ya dukungan, supporting, seperti apa Bapak pertama menyikap? Adalah ini sebuah aturan bahwa ada surat Kementerian Keuangan atau SK bahkan Pelpres yang mengatakan kita harus wajib, jadi wajib tidak boleh untuk merefocus focusing anggaran, refocusing. Sudah ya, ada standar-standarnya ya, untuk COVID. COVID. Nah, waktu saya refocusing ini, terus untuk apa ini barang? Jangan sampai ini habis tidak ada manfaat. Ya, 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 maka ya, perlu perencanaan yang baik. Nah, baik. Dalam persoalan ini, maka DPR posisinya adalah mendukung secara penuh, bukan misalnya dalam proses di DPR. Ya. Karena ini sudah perintah negara. Mm-hmm. Nah, kami didukung Nasdem sama Gerindra. Baik. Tapi itu dalam proses politik. Politik. Dalam proses membangun, kita mengajak semua partai-partai bersama. Baik. Nasdem dan Gerindra bersama-sama membangun Makassar. Luar biasa. Dan saya kira teman-teman di DPR juga teman-teman lama. Lama-lama. Tidak terlalu sulit saya berkomunikasi. Ya. Apapun dukungannya sebelumnya, ya, boleh kita berlawanan tapi tidak bermusuhan. Baik. Ya, karena lawan itu perlu. Ya, ya. Untuk mengingatkan. Sama juga dengan kita hidup, kita perlu lawan jenis. Ya, kalau baik, tidak ada baik, lawan jenis, tidak ada kehidupan. Tidak berwarna, nah, hidup ini. Iya. Baik. Begitu. Pak Dhani, masuk ke wakil ya, Ibu Fatma yang menjadi pasangan Pak Dhani dalam pilkada kemarin. Seperti apa konsep? Karena kita ya, tidak bisa nafikan, Pak. Ya, bahwa terkadang dalam perjalanan betul, ada perselisihan. Dan saya tahu betul Pak Dhani sangat sangat piawai untuk kemudian merumuskan itu. Ya. Ini kabar gembira bagi kaum perempuan. Baik. Kabar gembira bagi kaum milenial. Jadi ya, ibu ini sebenarnya, Ibu Fatma ini dekat dengan milenial, artinya ya, secara umur, secara apa ya. Jadi dua komunitas, kelompok masyarakat perempuan dan milenial ini kelompok besar, hampir 50% itu. Kalau perempuan 52%. Iya. Ya, ya milenial 35%. Ya, kalau anu kira-kira ya sampai 60%. Baik. Ini juga kabar baik bagi para pengusaha karena Ibu Fatma ini adalah pengusaha. Basicalnya pengusaha. Ya, multi bisnis. Dan saya kira bagi saya yang ini adalah masa tugas akhir saya ya di dua periode ya, ya walaupun barangkali tidak sampai 5 tahun tapi kalau kita coba nanti sampaikan ke pemerintah pusat lewat MK kita berharap tidak apa-apa kita sukseskan 2024 ya, bisa saja 4 tahun saja kita bertugas satu bisa saja 3 tahun tapi kita minta itu tidak usah masuk periode ya, ya supaya sukses semualah rencana tidak ada yang bertentangan dengan itu. Betul. Karena itu kan tidak sempurna masa jabatannya betul, kan, anggaplah tidak usah hitung periode, ya, 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 supaya ya, masih bisa akan datang ya, lagi ya, ya, untuk. Nah, saya kira dan kemudian saya lahir dengan partai yang sama, betul, sama-sama partai Nasdem. Nah, sehingga saya kira sudah terlihat tanda-tanda harmonisasi sejak awal. Baik. Karena harmonis itu harus didesain juga. Betul. Karena namanya matching dalam bahasa Inggrisnya, dia match, jadi dia saling menutupi sama-sama kekurangan, saling memperkuat kelebihan ya, masing-masing. Apalagi sama-sama cerdas, baik Pak Dhani maupun Ibu Fatma dikenal cerdas. Ya. Tapi kemungkinan besar ada pembagian atau oh, seperti pasti, apa? Pasti. Nanti kita lihat ini COVID. Nanti kalau pada saat kami launching Makassar Recovery ini nanti dilihat. Ya. Nah, seperti apa? Ya, saya berkewajiban baik, untuk mentransformasikan semua apa yang kemampuan saya yang saya lihat dan saya miliki untuk Makassar kepada Ibu Fatma. Baik. Ya, karena kesempatan yang lebih luas itu ada sama Ibu Fatma untuk Makassar. Kesempatan yang luas? Yang lebih luas, ya. Ada di Ibu Fatma? Di Ibu Fatma. Bisa di-clearkan seperti apa? Iya, artinya kita sudah belajar dari peristiwa kemarin.
Baik. Putusnya 2 tahun itu banyak menyusahkan banyak orang. Ya, ya, dan memberi dampak kehancuran bagi birokrasi. Betul sekali. Sehingga sustainability yang menjadi amanah undang-undang itu harus menjadi bahagian yang kuat, ya, yang harus, yang wajib. Karena kita bisa lihat, ya, dulu kita juara 1 Indonesia, ya, 2 kali dan 1 kali juara 2 Indonesia. Dan kita dapat Parsamnya Punakan Anugerah. Begitu kita tinggalkan, biar 10 besar tidak masuk. Betul. Artinya banyak kemunduran yang sangat, ya, dia menurun, moral birokrat runtuh, ya, sikap-sikap profesional tidak kelihatan, ya, dan yang terlihat, ya, ada keangkuhan-keangkuhan berbirokrasi. Betul. Komunikasi sekali dengan diksi yang tidak diterima rakyat, ya, membuat rakyat resah. Nah, saya kira insya Allah kita dilantik dengan Ibu Fatma, insya Allah itu tidak akan terlihat lagi. Itulah tadi, kita harus mempersiapkan Makassar ini bukan hanya 5 tahun, ya, tapi kita persiapkan Makassar ini kalau perlu 25 tahun akan datang. Betul. Siapapun yang memimpin nanti, ya, tapi sebagai orang yang muda, ya, sustainability-nya menjadi penting. Betul, betul, betul. Pak Dhani, tadi singgung soal partai. Kita bicara Nasdem, kita bicara Surya Paloh, tapi lebih lokalnya ada Pak RMS. Iya. Ya. Seperti apa sih sosok Pak RMS di mata Pak Dhani? Ini saya berkenalan dengan Pak RMS itu luar biasa sekali. Dalam peristiwa barangkali tidak mengenakan dua pihak, tapi akhirnya menjadi satu tim yang sangat kompak. 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 Jadi banyak kesalahpahaman saya dan terhadap beliau dan beliau terhadap saya pada saat 2018. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kami berdua. Dan kemarin itu, kalau di Pasar Nasdem itu panggil kakak, ya, ya, kakak RMS tidak berada di Kota Makassar pada saat itu, menjadi titik sentrum perjuangan kita semua. Saya kira perjuangan kita tidak akan maksimal seperti ini. Betul. Ya, berarti sosok, ya, RMS sangat 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 sentrum, 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 sentrum. Jadi kami saling memperkuat semua. Betul. Itu luar biasa. Ya, jadi walaupun beliau tidak kelihatan, ya, ya, tapi perlu masyarakat tahu bahwa, ya, siapa titik kunci di belakang perjuangan ini, ya, saya kira beliau. Luar biasa. Pak Dhani, mungkin yang terakhir, ada enggak yang mau disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, pada pemirsa rakyatku.com terkait dengan kemungkinan pelantikan ini segera, ya, dan harapan-harapan Bapak sebagai wali kota? Saya kira saya lah orang yang harus berterima kasih kepada rakyat Makassar. Hey. Para tokoh, dan bukan hanya rakyat Makassar, karena ini menjadi konsen rakyat Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Karena bagi saya sebenarnya cita-cita saya itu sederhana. Hey. Disayang banyak orang, mati masuk surga. Yeah. Ternyata manajemen kasih sayang yang selama ini menjadi bahagian yang saya filosofikan dan, yeah, praktekkan, menjadi kekuatan politik yang dahsyat. Baik. Cinta terhadap masyarakat, rakyat kepada kami, dikombinasikan dengan manajemen politik yang baik, kemudian dibantu dan di backup oleh tokoh-tokoh politik yang punya integritas politik yang teruji. Baik. Saya kira itu bahagian yang menjadi kemenangan bagi rakyat Makassar. Bukan kemenangan saya. Baik. Bukan kemenangan Ibu Fatma, bukan kemenangan Adama. Ya. Tapi kemenangan rakyat Makassar. Karena yang orang yang menerima dari hasil proses demokrasi dan merasakan adalah rakyat. Betul. Ya. Jadi insya Allah tidak ada lagi gaji RT RW yang terpotong. Tidak jelas. Betul. Kalau terpotong masih jelas. Jelas dipotong. Ini tidak jelas. Ya. Baik, baik. Jelas dipotong. Tapi ini tidak jelas semua. Ya. Sekarang rakyat apa namanya, birokrat lagi statusnya OTG. Ya. Orang tidak gajian. Nah, jadi begitu. Baik. Artinya banyak hal-hal yang harus dibenahi. Dan terima kasih. Kata yang saya kata kunci adalah, dari hati yang dalam saya ingin menyampaikan terima kasih semua, berkat kesabaran dan kekompakan kita adalah kunci
daripada hasil hari ini. Baik. Perjuangan hari kemarin kita nikmati hari ini. Baik. Tapi bukan akhir perjuangan. Betul. Pelantikan itu adalah awal perjuangan yang lebih besar. Ya. 5 tahun ke depan, apakah kita bisa menikmati lebih baik atau bahkan lebih buruk? Baik. Tergantung kita semua. Baik. Terus kompak, jangan ada dendam di antara kita, walaupun konsekuensi politik tetap ada. Baik. Ya, kita harus fair saja. Ya, konsekuensi politik dengan dendam itu berbeda. Dan jaga Makassar. Jaga Makassar. Betul. Terima kasih. Baik, pemirsa, terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you so much. Kita diberikan waktu untuk berbincang dengan Wali Kota terpilih Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Dhani Pomanto. Saya Subhan Yusuf. Pemirsa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses sekali.